party girl, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one who keeps on calling. Coach Baby menekan tombolnya. I feel the love. I'm just holding on for tonight. Oh, I'm just holding on for tonight. Oh, for tonight. Oh, for tonight. 'Cause I'm just holding on for tonight. Oh, I'm just holding on for tonight. Oh, I'm just holding on for tonight. Oh, for tonight. Oh, for tonight. Siapa ini? Indira Pramesti Purwanagara, biasa dipanggil Indira. 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 Ya. Indira. Okay. Indira, langsung aja gabung sama Coach Tulus ya. Langsung, langsung. Kalau ini udah langsung. Pilihan lagu yang berani ya. Kamu emang berani orangnya? Berani nyoba-nyoba hal yang baru. Coba. Itu saya suka. Bagus itu. Itu saya suka. Iya. Kamu, bagus itu. Kamu sama kayak teman saya, Agnes namanya. Bagus itu. Kamu emang suaranya sendiri juga udah berat, udah karakternya udah asik. Mungkin yang perlu dikomentarin cuman ini aja kali ya, kestabilan ya. Kestabilan dari, artinya kan kita kalau ngelihat lagu, sorry kamu umur berapa? 14 tahun. 14 tahun, oke. Okay. Ya, intinya kalau masih istilahnya 7, 8, 9 tahun kamu masih bisa ngandelin kelucuannya ya, innocent-nya. Tapi pada saat umur 14 tahun istilahnya orang akan expect kamu lebih dari sekedar kelucuan. Atau expect lebih dari sekedar power. Jadi semuanya kamu harus bisa jadiin satu yang selalu coach bilang a beautiful craft. Jadi semuanya gabungan antara teknik kamu, power kamu, feeling kamu. Kamu semuanya udah ada. Tapi tadi masih sedikit all over the place, jadi harus lebih ditata lagi, itu aja. Tapi semuanya modalnya kamu udah punya. Iya, makasih ya. Coach. Benar banget yang Coach Agnes bilang untuk membuat satu penampilan yang crafted beautifully itu benar-benar agak tricky gitu ya, Coach ya. Banyak sekali faktor yang mesti dipikirkan. Semua tadi sudah dijabarkan oleh Coach Agnes. Dan untuk membuat semua itu jadi sangat proporsional dan sangat indah untuk ditampilkan. Ini jagonya. Ya. Jadi ya, kamu udah pasti gabung sama Coach Tulus. Coach Tulus yakin sekali itu. Biasanya sih kalau yang berani-berani mengambil resiko sih biasanya ke Coach Agnes. Gak, yang jago mainin emosi deh. Ya cuman Papa Baby lah. Ya. Ini jago patah hati dan mematahkan hati orang ini. Ini suaranya emosional banget kamu. Iya. Kamu punya karakter. Dan stage bagus. Performance-nya juga luar biasa. Iya, udah tinggal dikit nih. Tinggal dikit lah. Ya, pilih yang smart. Penyanyi yang berhasil adalah penyanyi yang smart. Ya, jadi kamu pilih sekarang benar-benar dipikir menurut kamu aja. Menurut kamu siapa yang paling pas buat kamu? Aku mau jadi bagian
dari timnya coach. Kak Agnes. Ya. Coach Agnes mau mendapatkan Indira di timnya. Iya. Oh keren banget. Cuman ntar kita tinggal di ini-iniin aja. Ini ngambek loh. Semangat ya. Semangat terus. Ya, kalau saya tetap santai salaman itu. Ini sama omnya ya. Sama om ya. Hati-hati sayangnya. Gak apa-apa ya. Apa seru? Wah, ngedance kan? Dance. Nih, kalau udah punya kalau udah bawa-bawa dance gue udah susah. Kalau udah bawa-bawa umur juga udah susah. Susah. Lu sih. Tapi yang susah kalau dia udah bilang figur kebapaan, nah itu gue gimana itu? Susah. Lu masih bisa kan? Kawin dulu. Saya nggak bawa-bawa dance aja. Iya. Selamat ya Indira, selamat Papa, selamat sekali lagi kamu sudah masuk ke timnya Coach Agnes Mo. Hey guys, udah pada subscribe belum? Kalau belum, buruan subscribe ya di sini. Biar nggak ketinggalan nonton penampilan-penampilan keren di tim Agnes Mo. Tonton juga video lainnya dengan klik next video playlist di sini. Jangan lupa tinggalin komen, like, atau share videonya ke teman-teman.